Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Pertama kali, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku kali ini dengan tema satu zikir basmalah yang sangat mustajab yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku di dalam rangka untuk memberikan satu solusi jika kita sedang dalam kesulitan. Adapun judulnya adalah semua urusan lancar dan Allah penuhi segala kebutuhanmu, cukup baca 3 kali zikir hebat ini. Satu tuntunan dari Rasulullah, ketika kita mempunyai suatu masalah, tentu masalah itu datang dari Allah, dan tentu yang akan memberikan pemecahan itu juga datang dari Allah. Di sini ingin kami sampaikan satu amalan yang sungguh luar biasa. Zikir ini tergolong zikir yang sangat dahsyat dan mampu serta manjur apabila seseorang menekuninya, maka segala urusannya akan lancar dan terpenuhi kebutuhannya. Lantas seperti apakah yang dimaksud dengan zikir yang sangat dahsyat ini? Zikir ini adalah zikir yang sangat sempurna, yaitu dengan kalimat tamah, kalimat yang sempurna. Adapun bunyinya adalah demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Sangat pendek, tetapi ini adalah kalimat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempurnaan Allah ini jika dibaca, kita akan mendapatkan berkah dari kesempurnaan itu, sehingga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga apa yang menjadi urusan kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan penuhi segala kebutuhan kita. Cukup dibaca 3 kali ketika selesai sholat fardu. Kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Pendek sekali. Kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali usai sholat fardu. Adapun artinya adalah sebagai berikut, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang dititipkannya. Jadi, apapun yang diciptakannya oleh Allah, maka akan dikalahkan oleh kalimat tamah ini.
Kami ulang lagi, artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang diciptakannya. Itulah yang namanya kalimat tamah, kalimat yang sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita menekuninya, zikir ini, maka kedahsyatan dari zikir ini akan kita dapatkan. Maka Allah akan mengurus segala urusan kita menjadi lancar dan akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.